Selamat pagi semuanya. Saya ada di Palembang sekarang. Kita nanti pulang pakai si Mr. Legacy. Saya pengen banget coba si Mr. Legacy ini. Kemarin udah coba rasanya dingin. Saya juga pengen sekarang coba ke Palembang gimana sih? Biar kalian pada tahu bahwa si Mr. Legacy ini gimana gitu. Jadi saya nanti kasih saran lah gimana-gimana-gimananya ya. Oke. Sekarang saya di KM12, saya mau nge-review yang ada di sini aja ya bis-bisnya ya. Jalan mungkin ke sebelah sana sama ke sana juga ya. Kita coba lihat ya. Oke. Lanjut. Sini ada PO Sari Harum, KM12, mantap pusatnya Sari Harum. Di sini ada si Mr. Legacy. Waduh, saya pengen coba banget ini mobil. Terus di sana ada mobilnya Laju Prima dan Hiba Putra. Waduh. Mantap pokoknya mah. Yuk kita coba jalan di sana. Di samping SBU Palembang KM12 kita ketemu sama Mr. Ribon yang lagi parkir di sana. Ya, yuk kita lanjut lagi. Wah, ada SR2-nya Laju Prima guys. Sama di sebelahnya itu ada Jet Bus 3-nya Hiba Putra. Ya, bisa ke Indomaret kalau mau yang ngetrip bareng Sari Harum ya. Tinggal nyebrang aja sih ke sana. Kalau dari KM12 bisa nyebrang ke sana ya. Kalau ke sana, yuk kita lihat lagi. Di samping loket Sari Harum KM12 ada mobilnya Adi Prima. Waduh, yang tadi ketemu di jalan ya guys. Eh, bukan di jalan, di ini, gimana? Di kapal JB3. Tapi pinggirnya masih yang Jet Bus 1 ya. Oh, tapi belakangnya JB3 dan lampu depannya juga JB3. Ini juga ada mobilnya Adi Prima lagi ya. Tuh. PO Adi Prima bus cepat Palembang Jakarta Bandung. Waduh. Ada Keramat Jati nih. Waduh. Ini Keramat Jati jurusan Jakarta Palembang. Jakarta Palembang. Dengan Jet Bus 1-nya ya. Eh. Iya, Jet Bus 1-nya. Lanjut lagi guys, sana yuk. Kita ketemu lagi sama ini agen atau poolnya Keramat Jati. Ada unitnya juga ya, tuh. Mantap, Keramat Jati. Wah, ada mobil dem. Mobilnya Bos Doni. Waduh, ada mobil Bos Doni. Kita coba lihat ke sana yuk. Wah, ada PO Jaya Utama ya, tuh. Di seberangnya kita ketemu sama bis Demoliday mobilnya Bos Doni. Oh, ASD Perkasa Konsultan Transportation Tri Prima Multi Finance. Banyak ya di sini ya. Tapi saya salpok sama mobil ini, biasa di Bandung, sekarang ada di Palembang, guys. Mana ya krunya ya? Ini yang HDD. Oh, yang HDD. Setelan winglet. Tuh, setelan winglet. Waduh. Pemakan Jokowi. Waduh. Di sini ada mediumnya Buah Batu ya. Turista medium Buah Batu. Keren Bos Don. Mobilnya aman. Ini mobil wisata semua. Buat kemana? Melayani pariwisata di sini ya. Ini juga ada mediumnya Soleh Jaya. Oh, saya baru dengar ya. Namanya. Jaya Utama. Waduh, double glass ceritanya ya. Mantap. Ini ada elf-nya Buah Batu. Sini juga ada mediumnya. Oh, di sana masih ada lagi, guys. Jaya Utama. Buah Batu. Oh, ini apa lagi ya? Oh, ini. Jaya Utama medium. Tuh. Sini apa ya? Jaya Utama lagi. Oh iya benar, Jaya Utama lagi. Cuman mobilnya mungkin pecah gitu mungkin ya. Yuk kita lihat ke sananya lagi yuk.
kita jalan-jalan di Palembang jalan kaki sambil menunggu keberangkatan ke Bandung. Gabut-gabut. Waduh. Ada BSI, guys. Kita coba lihat. Waduh. Yuk, kita lihat ke sana yuk. Sana. Sini kantor pusat perwakilan eksekutif PO Ramayana 26 seat dan PO BSI 28 seat. Wadaw, kita ketemu sama HDD-nya BSI. Waduh. HDD-nya BSI, Bos. JB2. Mantap tuh. Kaca 2, JB2. Wadaw. Tuh, kayaknya tuh connect-nya lagi beres-beres ya. Sini juga ada Ramayana. Ini BSI kayak gini dalamannya ya. Royal Coach SE. Waduh. Livery BSI. Yang sudah sering kita lihat di jaringin. Akhirnya kita ketemu di Palembang bersama-sama. Ini JB2 HDD ya. JB2 HDD. Ini tuh. Gitu guys. BSI Ramayana ada juga di Sempatistar. Waduh, Sempatistar. Terus loketnya Adi Prima. Waduh. Sini Adi Prima, Keramat Jati, Tidara, Bina Nusantara, Sinar Tapanuli, Sumber Waras. Ya, gitu. Ada Gumarang Jaya bersama. Waduh, sama ada PO Sumber Jaya Trans. Kayak gitu. Nah, sini ya. Tuh, semuanya kumpul. Kumpul keluarga. Di sini semua. Udah sih. Kayaknya di sini mah segitu aja mungkin ya kalau untuk arah ke sini. Oh, itu. Udah enggak ada lagi di sini mah, guys. Wow. Paling ke sana. Nanti kita ke sana, pulang kita jam 11 pulang. Yuk, balik lagi ke agen. Lumayan jauh, guys. Gitu sih kalau di agen Palembang. Karena saya enggak ada kendaraan motor, jadi cuman saya cuma bisa datengin ke sedikit agen aja ya. Yang penting mah inti-intinya aja gitu. Ini agen-agen di Palembangnya. Kan kalau saya di Bandung udah biasa, yang belum biasa itu di Palembang ya. Yuk, balik lagi. Jadi udah ngobrol sama supirnya Dem. Supirnya Dem. Dem Holiday kemarin melayani pariwisata dari Palembang ke Bandung. City tour kayaknya di Bandungnya ya. Itu city tour Bandung ke Lembang. City tour sama ke Lembang kayaknya. Karena rata-rata orang-orang Palembang tuh suka sama Lembang. Orang Bandung aja suka ke Lembang, apalagi orang luar. Bener gak? Bener dong. Daripada kita gabut, kita review agen Sari Harum yang di KM12 ya. Tuh, itu ada Ade Hideung, Pak Ade Hideung. Waduh, langsung nyamperin. Waduh. Langsung nyamperin. Wah. Oh, pakai baju malu. Cuci. Langsung aja kita coba review ya. Biasa di sini penumpang semuanya itu pada nunggu sebelum keberangkatan ya. Di sini juga jualan tuh hamster Palembang. Ini nomornya di sini, kalau yang mau beli bisa di sini nih. Nomornya ya, catat. Tuh, perlengkapan hamster. Hamster hotel, hamster berbagai jenis tuh. Di sini ada motor orang kantornya kayaknya ya. Wah. Ini ada map Bali, terus ya sponsor gitu Batu Mulia. Wah, di sini
dulunya bekas Bersa Keramat Jati ya. Tuh, ini foto keramat, ini foto orang-orangnya kayaknya. Nah, ini Keramat Jati, ini Limbersa kayaknya. Tuh, Limbersa. Terus di sini wah, ada mata uang. Wah, mata uang zaman dulu kayaknya ya. Iya. Kalender. Dan hamster lucu. Ini Limbersa ya. Ada yang sini tadi kan? Nomor kursi dan asis ya maksudnya joknya gitu. Ini juga jualan air putih ya. Terus di sini juga ada minuman-minuman dingin enak kalau mau berangkat ya. Nah, ini ada kenek yang kuning ya, Pamin namanya. Terus di sini ada masih ada labelnya Keramat Jati ya. Itu ada peta Indonesia, ada plat nomor gitulah ya. Cuk, kita coba lihat ruang kunjung yuk. Biasanya di sini ruangannya Ibu Cece dan Pak Heri dan Ibu Tiara dan Ibu Mawar di sini. Biasanya beliau-beliau ini bekerja gitu maksudnya ya, kipas angin. Wah, ada tempat terbahan. Yuk, kita coba lihat ke sana lagi yuk. Ke sini. Nah, di sini ada foto-foto gitu ya. Harap tenang, ada bayi tidur. Ini wisata ya, wisata-wisata semua. Wah, ada hamster. Hamster lucu. Yuk, yang mau beli langsung dikontak tadi nomor yang tadi ya. Nah, di sini bisa buat masak. Sini lemari-lemari gitu. Wah, ini wah, peralatan yang sudah semua guys. Wih, yuk langsung order aja guys. Tadi kan nomornya udah saya kasihin ya. Ini lemari, kompor. Sini toiletnya ya, bersih banget di sini. Di sini juga ada dispenser buat bikin kopi, teh atau apa ya. Terus kita naik ke atas. Kalau kita naik ke atas, ini ada apa ya guys? Tinggi sekali, saya capek. Setelah naik, kita langsung dihadapin. Wah, ada supir yang si putih Legacy, Mr. Legacy, Pak Hamid. Wah, nanti kita bareng sama Pak Hamid. Di sini ada musolanya juga, tuh. Ada musolanya juga. Saya tadi sholat subuh di sini. Ini ada sarungnya, semuanya adalah. Ini tempat tidur buat kru ya. Nah, di sini tempat santai buat kru. Ada kipas angin. Wow. Di sini juga ada toilet di lantai kedua. Kalau di atas kayaknya buat jemuran ya. Buat jemuran. Wah, di sini ada bingkai kuda ya, kuda. Jam, kipas angin, tong sampah, meja. Ternyata ada kamar kedua. Wah, kamar kedua ini. Aduh. Wah, ada Pak Ade Hideng lagi main laptop, bener. Oi, di sini komplit. Ada AC, lemari, meja. Jangan lupa matikan AC, Pak. Mantap. Ada AC di sini. Gimana nggak enak coba krunya ya? Lagi main laptop banyak gaya biasa. Dah, segitu aja sih review garas, bukan garas sih, agen Sari Harum di KM12 ya. Mantap. Itu ada apa guys? Wah, ada Keramat Jati. Di sebelah sananya itu ada Misteri Bond di belakang Keramat Jati itu ya. Ada si Misteri Bond. Ya, udah turun lagi. Kita turun lagi. Nah, kita lanjut lagi ya sesudah review agen Sari Harum KM12. Kita mau lihat bis yang nanti kita naikin ya. Si Mr. Legacy. Waduh. Udah model terbaru lagi ya, pakai winglet, pakai plat JDM ya. Waduh, Mugen. Wah.
Sari Harum logonya. Ini tuh ini ya. Apa? Spotlight ya. Kalau kena cahaya langsung terang. Cuma enggak kelihatan sih kalau pagi-pagi gini ya. Dengan livery terbaru, terima kasih buat Mas Rafli ya. Terima kasih buat liverynya, keren. Ini juga Scotland ya, selendangnya hijau. Yuk kita coba lihat ke dalam. Ini bis yang kita mau naikin nanti ya. Karena udah di... Wah, bener-bener wangi banget guys. Kita lepas sendal, gak enak ya sama krunya yang udah nyuci. Sumpah ini, mobil wangi. Kayak isinya pewangi ruangan semua. Gila ini pewangi, ada pewangi juga. Wah bener ya, wangi. Wah, lantainya juga sampai basah ini. AC-nya dingin banget. Tadi mau tadi pagi berembun banget sih. Pasti nyalain. Ini pakai legres lagi guys. Jadi pengen naik sekarang juga, berangkat sekarang juga. Nggak tahu nanti saya kebagian di nomor berapa ya. Wah, ada legresnya juga guys. Ini lega banget, gila tuh. Tuh, lega banget. Lurus juga bisa nih ya. Tuh, agak nekuk sedikit. Aduh, kotor. Oke, saya kotor. Kotor, kotor. Maaf, Pak. Ya, kotor. Saya gimana sih? Over AC-nya ya, atasnya. Laksana. Mau ngecas juga bisa, itu ada di depan biasanya ya. Di samping kiri. Dan juga anak si Mister Legacy dalamnya paling keren, kalah yang lain juga. Itu smoking areanya ya, belum ya, belum ke smoking area. Kita langsung ke smoking areanya guys. Smoking areanya ada 3 seat, jadi kalau mau merokok bisa bertiga ya, cuman saya sendiri aja takut. Nah, ini toiletnya. Wah, parah bener wanginya, nggak ada obeng. Wangi banget beneran, jujur ini reviewnya, jujur nggak bohong-bohong. Mobil nggak kaleng-kaleng ini, udah nggak sabar pengen coba pakai ini. Yuk, saya pengen ngetrip pakai ini. Tadi kan udah ngetrip pakai Mister Ebon, sekarang balik lagi langsung pakai si Mister Legacy. Waduh, mantap.